Warga sipil menjadi korban dari ledakan rudal balistik di Ukraina, negara itu sendiri. Momen tersebut diunggah akun Instagram @kabarjalanan, Rabu 16 Maret 2022. Dalam video, nampak sejumlah korban yang merupakan warga sipil terbaring dengan lumuran darah. Bangunan hancur, serpihannya pun bertebaran di jalanan. Nampak pula warga setempat yang syok dan histeris menyaksikan kejadian tersebut. Disebutkan pada keterangan unggahan, dari rekaman warga sipil, kejadian ini terjadi di pusat kota Donetsk. Serangan rudal balistik Ukraina telah menewaskan sedikitnya 23 warga sipil, di antaranya seorang anak. Seperti diketahui, hingga saat ini Ukraina terus melawan Rusia yang ingin mendapatkan wilayahnya. Pertempuran pun terjadi di sejumlah wilayah di kota-kota besar Ukraina, salah satunya Donetsk.